Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini saya berada di pasar Sapi Tuban, tepatnya di tanggal 24 Desember hari Minggu teman-teman tahun 2023. Oke, langsung saja kita lanjut dengan jantan PO. Datanya sudah dilirik sama pembeli teman-teman ini. Sapi masih muda banget. Tinggi 140-an ini. Apa? Bagus sapi nih. Sapi masih muda. Kaki-kaki juga bagus teman-teman. Nah seperti ini, bagus sapi ini. Jarang ada PO seperti ini teman-teman, kaki-kaki besar, istimewa banget ini. Tapi sayang badan agak pendek seperti ini. Kalau badan juga gemuk teman-teman ini. Hari ini lumayan ramai teman-teman sapi, khususnya yang sapi jantanan besar-besar ini. Maju, 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 maju. Belum cocok teman-teman, dia sudah lari. Pak pinten Pak? Iki to, nggih. Rolikur setengah, Pak. Rolikur setengah, nggih. Ben panono sedikur 700 tak jual. Siap, Pak, nggih. Siap. Nggih. Matur suwun, Pak, infone, Pak. Ndi ngono, Pak. Rolikur setengah, teman-teman, harganya. Atau 22.500. Seneng ya, seneng. Sayang sekali sih. Di sini cuacanya agak redup, teman-teman. Oke. Kita geser ke sebelah kanan sini. Ini masih bakalan ini, teman-teman. Bakalan jantan. Kurang bagus sih sapinya. Tinggi 130-an cm, sapi agak kurus. Kalau di tempat PO sini sapi agak sepi teman-teman, sapi PO. Yang sebelah sini harga 16 juta teman-teman, 16 juta, tinggi 130-an, kaki agak ketil, kaki belakang. Oke, kita lanjut yang sebelah kiri sini, sapinya bagus ini. Cuaca agak redup teman-teman, sorry. Mas Bos, pinter Mas Bos. Ini Bos. Lima belas setengah. Gih, matur suwun Mas. Ya ya. 15,5 teman-teman. Kok murah tenan ki, Bos? 15,5. Iya 15. Duh, murah banget teman-teman kalau ini 15,5.
Mungkin teman-teman nggak percaya kalau ini 15,5. Oh, dia mungkin dia ada cacat dari kaki, teman-teman. 15.500 seperti ini. Murah banget, teman-teman, kalau ini 15.500. Kalau 15.500 ini harga net, teman-teman. Kalaupun kalau dia nego pun sedikit saja. Seperti ini 15.500 saja. Ya. Kaki agak cacat lah, teman-teman. Kaki belakang. Tapi enggak apa-apa, dia seimbang dengan harga lah. Kalau ini 15 juta seimbang dengan barang. Kaki belakang kurang bagus. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada jantan bagus, teman-teman. Tapi dia ada penyakit lato-lato, tapi sudah sembuh lah ini. Siap untuk dimasukkan ternak. Siap diternak. Pinten, Bos? Oke. Pinten, Bos? 7,5. 7,5. Nggih, matur suwun, Bos. 17.500, teman-teman. Seperti ini. Tinggi 130-an lah. Badan sudah lumayan gemuk lah. Tapi cuman dia kaki belakang sini kurang bagus lah menurut saya. Nggak tahu kalau menurut penilaian teman-teman sana. Nah, seperti ini. Harga 17.500. Oke. Kita lanjut lagi yang sebelah sini, teman-teman. 14 juta, teman-teman, seperti ini. Nah. 14 juta murah meriah. Sapi murah meriah hari ini. Seperti ini dia tawarkan cuman harga bandrol 14 juta, teman-teman. 14 juta masih bisa nego lagi. Dan untuk kaki-kaki memang kecil lah kakinya. Badan juga kurus. Harga 15 juta. 14 juta. 14 juta itu masih bisa nego, teman-teman. Kurang 14 juta, tinggi 125 sentian lah. Hari ini sapi BO kurang, teman-teman. Banyak tempat kosong di tempat sapi BO sini. Nah, biasanya di sebelah sini full sapi PO. Seperti ini, teman-teman, suasana pasar sapi Tuban hari ini. Untuk pedetan pun sepi, teman-teman, hari ini. Oke, kita tanya yang depan sini. Mas, sing sebelah niki pinten, Mas? Gini, 16,5. 16,5 lho, murah piye sapi? Sapi murah, Mas, yo. Murah kalau ini 16 juta, teman-teman. Rp16 juta, tinggi 130-an senti. Piye, Mas, sapi regane kok ngene iki, Mas? Hancur-hancuran iki. Tahun baru hancur-hancuran. Menjelang akhir tahun sapi murah, teman-teman.
Kasihan peternak. Peternak sudah susah payah, tapi sapi masih murah. Kita tanya sebelah kanan sini teman-teman. Bos, amet pintenan bos? Seribu di mas. 15-an mas. 15 jutaan. Iya. Iya, matur suwun bos. Mas, matur suwun mas. 15 juta. 15 juta teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau hari-hari biasa sebelum minggu ini dia tawarkan harga sampai 16 juta seperti itu teman-teman. Tapi sekarang 15 juta pun masih bisa nego. Kasihan banget ternak. Harga sapi terus menurun. Yang ini ya.